625.000 teman-teman, duitnya setengah karung ya. Oke teman-teman, ini duitnya ya, 650.000. Jangan. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi channel kita ya. Kali ini kita masuk ke lubang kedalaman 90 meter teman-teman ya. 90 meter sama teman-teman kita ini ya. Oke teman-teman, ikutin terus ya. Iya teman-teman ya, baru kedalaman 50 meter ya. Lubang tikus deh teman-teman ya. Ada kemarin teman kita yang bilang, "Bang, coba dulu review dari pengambilan sampai pengolahan," diulangnya ya. Nah, sekarang kita turutin teman-teman permintaannya ya. Kali ini kita kedatangan tamu ini ya. Ya, ya, ya. Ini adalah tamu kita teman-teman ya. Ya, ya. Artis. Sahabat kita ini masih malu-malu deh teman-teman ya. Artis kita ini ya. Masih apa dia, masih malu-malu dia ya. Nah, kita lanjut ke bawah teman-teman. Kita tengok lagi teman-teman kita lamanya ya. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Oke teman-teman, nanti aja di pengambilan kita apa ya? Kita sipil ya, karena ini teman becek apanya ya. Jalannya ya becek. Nanti aja ya nyampe ke di pengambilan baru nanti kita apa ya. Oke. Oke teman-teman, baru aja kita nyampe ke pengambilan ya. Ya, ya, ya. Ini si Lalam mau datang ini teman-teman ya. Ya, ya. Mau ya, datang ya. Dia mengambil jalur emas. Ada kemarin permintaan teman kita ya, "Bang, coba dulu review pengambilan batuannya sampai pengolahannya sampai menjadi duit," dibilangnya ya. Ya, ya. Nah, ya, sekarang ya. Kita apa permintaannya teman-teman ya. Nah, kita baru aja nyampe ke pengambilan teman-teman ya. Inilah teman-teman jalurnya ya, jalur sitoring. Inilah teman-teman batuannya ya. Kayak ginilah ya. Ini ya, ini banyak piritnya teman-teman ya. Kayak gitulah. Kalau yang paham aja teman-teman ya. Kalau mau tahu lokasinya, like, comment, subscribe ya. Kalau mau subscribe, kita nggak bilang lokasinya di mana ya. Oke, kita mengambil lagi teman-teman ya. Ya, ya, nah. Ya, ya. Pengambilan masih berlanjut teman-teman ya. Ah, inilah jalur kecil. Itulah jalurnya ya, satu lidi. Biarpun satu lidi, bagus hasilnya teman-teman ya. Itulah ya. Itu lagi satu lagi kawan kita ya, mengambil jalur emas di kedalaman lubang teman-teman ya. Malu-malu kucing dia ya. Teman kita malu-malu kucing. Habis benar lagi. Ayo. Marbual kawan-kawan, marbual. Sudah tunggu dulu ini. Jangan kuno pesen saja mah tuh nak kam. Jalur bagus teman-teman ini lah ya. Kita sembunyikan pengembalian teman-temannya. Banyak mata-mata di sini. Sampai sambil tetong dah. Teman-teman, pengambilan masih berlanjut teman-teman yang keras. Teman-teman ya. Teman kita pada kewalahan. Mengambil jalur emas. Jalur sitoring teman-teman ya. Kalau mau tahu lokasinya, like, comment, subscribe ya. Kalau nggak subscribe, kita nggak bilang lokasinya ya. Bagus teman-teman pengambilannya ya. Nah, inilah jalurnya. Ini nanti kita ambil. Langsung ditumbuk. Langsung digelundung.
Nah, kalau ada nanti apanya rezekinya langsung dijual teman-teman ya. Soalnya banyak banyak teman-teman kita yang penasaran kayak gitu ya. Nah, oke teman-teman, kita mengambil dulu ya. Loh, teman-teman enggak? Bandot. Nah, ini dia ya batuannya. Paling nanti dapat satu gelundung kawan-kawan ya. Inilah ya keras. Berjuang habis-habis ini namanya ya. Nah, kalau dibikin bor nggak bisa teman-temannya, bahaya, bahayanya tengok ini ya. Ini nanti bahayanya ya kalau dibikin bor ya. Jadi nggak usah bikin bor ya, manual aja. Bang Dodoi semangatnya minta ampun ya. Bang Dodoi. Nah, ini dia semangat. Itu dia bahannya ya. Ada kemarin kawan kita, Bang, coba dulu. Review ya, pengambilan sampai pengolahan ya, sampai penjualan. Nah, ini dah insyaallah nanti kita bikin teman-teman ya. Biar enggak ada apa kita yang penasaran ya. Masih ada kawan kita satu lagi situ teman-teman ya. Nah, inilah barang kita ya. Tinggal masih sedikit. Ini dia masih sedikit teman-teman ya. Kalau memang dari sini nggak usah banyak batuannya teman-teman, paling nanti dua gelundung. Nah, udah aman itu ya. Merguntir sip nih kaleson doh. Itu dia kawan-kawan ya. Entarlah kita sipil ke situ ya, soalnya sempit. Ini dia ya, kawan kita satu lagi ini masih berjuang habis-habisan. Teman-teman ya, sempit. Teman-teman ya, mudah-mudahan ya, nggak ada kendala ya. Ini dia, Aksi Kumar ini, teman-teman namanya ya, Aksi Kumar. Nama panggilannya ini Dodoi. Nah, di depan deh teman-teman ya, itu dia Bang Dodoi lagi ngambil diri situ ya. Itu makanya di sini kita perjuangkan teman-teman ya, perjuang habis-habisan ngambil jalur storing. Itu semua teman-teman bahan itu ya, bahan jalur emas storing. Inilah bahannya kawan-kawan ya, baru setengah karung bahan kita nih. Oke teman-teman, tinggal apa ya, kita mau pulang dulu ya. Nah, ini bahannya ya. Acara memasukkan ke dalam gelundung teman-teman ya. Mohon dua-duanya teman-teman ya, agar ada hasilnya ya. Ini aja ya proses terakhir ya, semoga banyak hasilnya kawan-kawan ya. Oke teman-teman, kita bikin simin ya, simin biar enggak ada nanti dapat perunggunya ya. Ini dia ya, simin. Takutnya nanti kena perunggu ya kan, itu makanya dibikin semen ya. Oke teman-teman, semoga ya hasil memuaskan ya, karena ngambilnya juga capek teman-teman ya. Mohon doa dan dukungannya ya, agar cepat agar banyak dapat teman-teman ya. Cara penutupan teman-teman ya. Penutupan. Prima.
kenapa teman-teman ya, ini agar aman ya, acara pemasangan tali teman-teman ya. Teman-teman, kita tunggu ya sekitar 1 jam setengah sampai 2 jam teman-teman ya, baru nanti membuka atau membubut teman-teman ya. Kita tunggu aja teman-teman. Teman-teman sudah ada ya sekitar 2 jam ya, tinggal melihat ya apa sudah masak belum teman-teman ya. Nah, saya tunggu dulu teman-teman ya. Oke teman-teman, sudah bisa ya, sudah ada waktunya ya, sekitar 2 jam ya, tinggal kita membubus teman-teman ya. Acara pembukaan. Nah, ini dia ya. Ini penimak nih ya, Hami. Mohon doa dan dukungan teman-temannya agar berhasil lepannya ya. Kalau ada kering tempat bahan nanti nih. Inilah teman-teman pejuang receh ya. Nah, kayak ginilah. Kalau mau tahu lokasinya, like, comment, subscribe ya. Inilah teman-teman pengolahan batu emas ya, secara manual. Senari. Inilah teman-teman proses terakhir ya. Nah, kayak ginilah. Iya. On mah. Jelas mentuang. Oke teman-teman, siap-siap ya. Inilah ya acara deg-degan teman-teman ya. Kalau nanti song, oh ngiri kali teman-teman apa kita ya, perjuangan kita ya. Mudah-mudahanlah bagus hasilnya teman-teman ya. Mohon doa dan dukungannya. Acara deg-degan teman-teman ya. Mudah-mudahanlah ada teman-teman ya. Kalau enggak ada nanti ngeri juga nih teman-teman. Inilah perjuangan tambang teman-teman ya. Kadang sakit, kadang kayak ginilah ya. Ini apa ini? Acara deg-degan. Semoga hasilnya jackpot ya teman-teman ya. Mohon doa dan dukungannya ya. Soalnya kan ambilnya susah ini ya. Inilah teman-teman ya, pembuktian kita terakhir ini ya. Deg-degan teman-teman jantung kita ya. Nah. Cah. Ini teman-teman ya. Alhamdulillah ya. 5 gelundung. Setengah karung teman-teman ya. 5 gelundung. Memang sekarang setengah lah. Ini teman-teman ya. Ini teman-teman ya. Memang sekarang setengah ya. Acara proses terakhir teman-teman pembakaran ya. Oke. Ikutin terus teman-teman keseruan kita ya. Tinggal membakar teman-teman ya, inilah ya proses terakhir ya, tinggal membakar. Inilah teman-teman proses terakhir ya, penggebosan atau pembakaran emasnya ya. Sahkan raksa dengan emas, nah inilah dia ya. Iya, nombor sih.
pembuatan mamion. Oke teman-teman, pembuatan sudah selesai ya, tinggal di apa ya. Inilah teman-teman hasil kita ya, kita tinggal apa dulu timbang ya. Itu teman-temannya segram, nah segram lebih ya. Segram 100 teman-teman ya, penghasilan kita setengah karung. Kita tengok padanya teman-teman berapa ya. Subscribe to my channel. Amin. And also press this bell icon. Kadar 61 teman-teman ya. Rp625.000 teman-teman, duitnya setengah karung ya. Inilah perjuangan tambang teman-teman, karang ada hasilnya, karang nggak ada ya, kayak ginilah ya. Olo, apa itu nomor gaji makan bareng ini dong, gue paksa paksa yang turun nilai be, nggak perlu ditentukan, ini nomor usaha. Oke teman-teman, ini duitnya ya, 650.000. Jangan lupa like, comment, subscribe teman-teman ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.